saat masak balado telur. Ini bahan-bahannya kita siapkan. Ada tomat, cabai merah, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, terasi. Pertama-tama telurnya kita rebus selama 10 menit. Kita blender semua bahan tadi. Oke, lalu kita goreng telurnya. Kita angkat, tiriskan, kita masukin bawang merah, bawang putih, kita sampai harum. Kita masukkan cabai. Ya guys, sudah matang telur balado. Selamat mencoba.